Halo guys, jumpa lagi bersama saya Ganesha Chen. Video kali ini saya lagi berwisata kuliner bareng itu tuh CS saya, Japi. Halo. Kita ada di mana sih? Lagi di Bondo Menu Spesial. Iya, di daerah mana ini? Sekitaran Cicuruk, Cidahu ya. Keren loh tempatnya, menu-menunya itu mantap. Ini bagi pecinta kuliner pedas di sini, kebondolan kuliner bondol yang ada di Cidahu, Cicuruk. Ntar ya, nanti aku liatin menu-menunya. Harganya juga bersahabat, sekitaran 10.000 sampai berapa ya? 20? Enggak, 15 palingnya, 10-15. Minumannya juga macam-macam. Bentar ya, saya review semua. Juga ada ini, ada buat oleh-oleh kayak gitu ya. Mantap lah pokoknya. Jadi minumannya jadi guys. Tuh aku ini mangga squeeze sama ini nih. Gak tau ini. Boba taro. Iya, bobanya ditaro aja. Nih. Nah. Tuh, ada bakso aci, seblak, cuangki. Nah, ini ada Instagramnya juga nih, Kuliner Bondo, sama udah masuk soft food Kuliner Bondo. Dipromosikan. Tuh. Mantep tuh menunya, aci. Nih, ini dia guys. Tuh, ada pentol, sebelah kumplit, bakso. Nah, ini dia. Nih. Bagi yang mau mengolah di rumah gitu, masak di rumah. Nih, ada. Mantap kan? Nih, ini sukro juga ada. Sukro Cikur Bondo. Ini harganya sekitar 10.000 sampai 15.000. Tuh, kulinerannya nggak apa-apa. Ada si ibunya tuh, minumannya juga macam-macam, aneka minuman tuh di depan. Mantep. Ada asbak masih ya? Ada. Ini Jaki nanyain asbak. Tempatnya juga enak, good food. Aja mantep ini guys. Ya, aneka es tuh macam-macam kan. Tempatnya bersih, enak. Nih ini buat kasir pembayarannya. Aci Bondo Cidahu punya guys, Cicuruk gini. Nih ini menu pesenan kita guys. Yang ini pentol, bakso pentol ya. Dan ini bakso aci. Ini bisa di ini sih, kalau untuk request pedasnya itu, levelnya itu bisa. Kita juga sedang ini. Luar biasa. Ayo guys, kita makan dulu guys. Yuk. Tuh, selamat makan. Mantap banget. Apa? Udah. Oh guys, ini levelnya sedang saya makan. Coba. Enak. Mantap. Dari momen ini ada ini ya. Itu ada apa sih? Ayam lunak. Ayam lunak. Kurang ayam lunak. Batuk. Soalnya enak ya kalian. Iya. Mantap ini. Mantap. Mantap.
nanti saya lanjut ya. Soalnya ini lagi menikmati. See you. Ini guys. Hah. Serius sih. Pedas masih ingat. Pedas tapi enak. Ini aku udah habis satu gini minumannya. Habis. Pedasnya tuh bikin lagi. Bikin lagi gitu. Pedasnya. Ini masih. Porsinya juga banyak. Harganya cuma berapa ya? 14.000. Tapi ini bisa cukup buat berdua kayaknya. Ya, satu mangkok ini buat berdua. 14.000. Karena ini nggak hanya saya rekomendasi banget di sini. Rekomendasi ini, karena tempat favorit kita juga. sering kita ke sini. Kalau pengen yang pedas-pedas ya di sini lah. Mantap tuh. Ini belum habis. Karena apa ya? Banyak ini porsinya. Lumayan. Mantap. Kalau misalkan ada yang mau dibawa ke rumah, dimasak di rumah, ada juga. Ini yang lagi. Guys, saya mesen lagi satu lagi tuh karena yang ini udah bocor. Yang jadi masalah ini bocornya bukan bocornya ke bawah, ke atas. Ke atas bocor. Nih, aku mesen lagi satu. Karena ini emang tadi pedesnya agak nendang gitu. Jadi aku harus banyak minum. Nih, ini masih tetap minuman dengan rasa yang sama, mangga squeeze. Oke. Nih guys, video Janita Chen kali ini cukup sekian dulu. Nih saya di Kuliner Bondol Cidahu. Mengucapkan cukup sekian. Saya sama Jadi. See you. Yo, nantikan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen video saya ini. See you.